Ya, kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih duduk, dimohon untuk berdiri untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai agar beliau dalam mengarungi rumah tangga lancar tanpa halangan suatu apapun kecuali yang ngomong. Ya, kecuali yang makan. Ya, dimohon nanti setelah yang bagian konsumsi, setelah itu nanti tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ridwan beserta Ibu Suarsih. Yang terhormat Bapak Haji Edi Yusuf beserta Ibu Hajah Siti Rohani. Yang terhormat Bapak Ketua RT di lingkungan beserta Bapak Ketua RW, para pini sepuh, sesepuh, ingkang sampun pono ing pemawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah, ingkang pinundi soho kina pekten, poro alim ulama ingkang tansah sumanding wonten ing kitab suci wahyuning ilahi, prorawuh kagung sono putri ingkang sampun dat kalinggo murdani ngakrami sumrambah dumateng sanak kadang waris ingkang satuhu paring tungo pangestu dumateng Sri Penganten Kekalih gandeng talimiko bading ngaturaken upacara adat panggih menika wonten unsur agomo melainkan nguri-uri nenek moyang kita, mudah-mudahan Sri Penganten Kekalih tansah pinayungan puji rahayu anggenipun bebrayan tansah bagyo mulyo kalis lir ing sambikolo toto tentrem kemahripah loh jinawi ingkang rawi-rawi saketo rantas ingkang malang-malang saketo putung remboko saketo ngayomi popo soho ibinipun. Nanti kalau udah musik, Mas Penganten Kakung jalannya pelan-pelan kayak satrio ya Mas ya. Iya, yang putri ya kayak Sri Kandi, iya. Monggo Ibu Endah dipun pandu. Ayo musiknya alon-alon Mas, iya. Pelan-pelan Mas, alon jalan-jalannya ngikuti musik, plek-plek gitu. Sampun tumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murbing dumadi. Nalika samono titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya hanetepi jejering agesang ngancik alaming madya amastuti. Ilo-ilo jaring polkino sarto hang lurilak sito harjo ngulat edi endeng umiring sesanti didi sengtias marsudi margawaning budaya tulus kaurian Sri Penganten triwes jengkara saking sasono busono ingayap sanggyang wargo wandoyo alon-alon tidak iroh sang Sri Penganten kakung podokum lawe astani pinanganten kakung hambalang kantal ingkang winastan gondang kasih nopo dene penganten putri hambalang kantal ingkang winastan gondang kasih pinanganten kakung sampun jajar sumanding yo marpek antigo tinaga ing podo pecah saknaliko pinanganten putri sigro sumembah ming kakung tumuli amiji isam paraning kengroko
Mugi anggenipun bebrayan tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet. Rawe rawe saketo rantas malang-malang saketo putung hang rembaka. Saketo hang ngayomi bapa saha ibunipun. Pinanganten putri Sigro sumembah ning kakung tumuli amiji isam paraning keng raka. Tulus mulya manggih raharjo. Menapa ta werdine kantal ingkang wirastan saketo pinanganten kekalih jajar sumanding. Sarwi sinekepan sindur dening ingkang ibu. Pinanganten kekalih kadherekaken dening Kanjeng Rama. Minggah wonten ing papan pamiwahan. Dasar dedeg dhuwur pitekso apang awak sembodo ngadherekaken ingkang putra minggah wonten ing papan pamiwahan. Alon-alon tindak iro Kanjeng Rama nderekaken ingkang putra sarwi sinekepan sindur kadherekaken dening Kanjeng Ibu. Alon-alon mugi anggenipun bebrayan Kanjeng Rama pikantuk karaharjan minggah wonten ing kursi gading lemek kasur babut damparan kencana. Bapak Ibu jangan beranjak dulu, masih ada kelanjutan. Sama-sama kita saksikan. Ya, Bapak Ridwan langsung pinarak lenggah wonten ing palenggahan. Ya, putranya di pangku. Thank you.
pas, Pak. Wah, wis pas, alhamdulillah ora ono bedane. Bapak Ibu disaksikan kayak timbangannya udah pas. Iya. Dilanjutkan dengan kacar kucur. Bapak berdiri, iya. Kacar kucur ini menggambarkan seorang suami memberikan seluruhnya hasil kekayaan setiap bulannya diserahkan kepada istri. Iya, pindah dulu. Ibu di sebelah sana, Ibu, mohon maaf ya. Di sebelah sana. Ya, sebelah sana, Ibu. Di kursi sebelah sana, ya. Ya, mari kita saksikan. Ini kacar kucur ini menggambarkan seorang suami memberikan hasil kekayaan setiap bulannya kepada istrinya. Dilanjutkan dengan masnya berdiri, pengantin kakungnya berdiri. Ayo berdiri. Ya, dilihat kamera. Kamera, Mas, jangan ditutupin kameranya. Kebalik, kebalik. Nah, kebalik ya, nyamping. Nah, Diajeng Roro Ayu Sakya. Hasil guna kayaku tak serahke marang seliramu, Yayi. Muga anggonmu anggula wentah saben dinani. Bisa mencukupi saben dinane, Yayi. Neninji kakang kalau cadong asto kekali. Mungkin datang ke cicimat palipih kakang. Semoga dipun aturaken dumateng Kanjeng Ibu. Ya, diserahkan dulu. Kanjeng Ibu, iya ngger anakku. Menika guna kaya saking Kang Mas Bagus Asril kawula aturaken dumateng Kanjeng Ibu. Iya ngger ya, tak tampa tangan loro ya ngger ya. Mula puja pangestu kugo tanpa nono. Nonijih Kanjeng Ibu kawula cadhong asta kekalih. Mugi andhato jimat palipih Kanjeng Ibu. Iya ngger ya, mula ya wong kaya mung menehi donga pangestu marang sliramu yang griya nuninjih Kanjeng Ibu. Ini dilanjutkan dengan dulangan. Dulangan ini menggambarkan sampai aki-aki nini-nini tetap saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, tidak hanya di waktu pengantin baru. Iya. Kakang, iya griya. Muga anggenipun bebrayan uga sampe nganti kaki nini-nini ya Kang Mas. Iya, Yayi. Iya, mudah-mudahan selamat sampai di akhir hayatnya nanti. Iya, dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Iya, ini menggambarkan sampai ritualnya nanti tetap sayang menyayangi. Dilanjutkan dengan minum air putih, ini menggambarkan kesucian. Ya, selalu suci di hati, tidak boleh nengok kanan kiri kalau sudah punya suami, ya Mbak. Iya, iya Mas, kalau sudah punya istri hanya satu. Alon-alon, iya. Pinggir, Yayi, iya seger kakang. Ya, ini dilanjutkan dengan berebut bekakak. Ayam bekakak ini menggambarkan semua mencari rezeki, baik istri maupun suami sama-sama
memberikan yang terbaik untuk keluarganya nanti. Ya, kita awali dengan sampai hitungan ketiga ya, sama-sama kita tarik mana yang banyak rezekinya, itulah bareng-bareng kita makan. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillah sang suami rezekinya banyak banget, harus begitu ya, harus suaminya yang lebih banyak. Jadi istrinya sebagai gentong pendaringan harus bisa anggulo mentah saben dinane. Dilanjutkan dengan sungkem. Ya, Bapak Ibu, ya mohon maaf terganggu. Terus ke, maaf berdiri. Ya, adik kecil, sini sayang. Ini yang, sini ikut Mbah. Kerisnya cabut sih. Ya, pengantin kedua berdiri, ya. Mungkin sendalnya lebih enak dilepas kalau kira-kira itu karena sungkem untuk Bapak dan Ibu. Musiknya lon-lon rapopo terus ke mas, cilik bayi. Ih, monggo. Ibu sini dulu ya. Ini seorang anak sembah sujud kepada, nggak apa-apa, kepada orang tua yang dari waktu kecil sudah dibesarkan, bila belum pinter dipintarkan, ya toh. Nah, kalau sakit diobati, maka saat sekarang yang indah ini seorang anak sujud kepada orang tua. Iya. Kanjeng ibu, iya ngger anakku, kula ngaturaken sembah bekti, matur nuwun menggah. Kanjeng Rama ibu sampun anggula wentah wiwit saking timur ngantos dumugi sak menika dewasa. Kanjeng ibu kawula sampun dipun ngedhumateng Kang Mas Bagus Yasril. Amnika kula nyuwun donga pangestu, matur nuwun menggah ibu sampun anggula wentah wiwit taksih timur ibu. Iya ngiri aku ya mumeng pangestu marang sliramu ya iya. Muga-muga anggonmu bebrayan. Bagyo mulya kalis lir ing sambikala yang ngriya nrinjih Kanjeng ibu. Rama ibu kang luhuring budi kang hangoker jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutuh luhur rina wengi tansah ngesti Kanjeng Rama. Iya, iya saku ya men. Donga pangestu marang sliramu yang ngger ya. Yo pindah. Lan-lan, ya masih nunggu pelan-pelan sungkem pada ibu. Sang Sri Penganten kekalih anggenipun melampah mendak-mendak wonten ing ngarsane ibu bapa. Nyuwun namung nyuwun donga pangestu anggenipun bebrayan samangke pikantuk karajan. Ibu, iya ngger anakku. Minta doa restu. Mudah-mudahan kita berdua saling menyayang sampai di akhir ayatnya. Iya iya. Katyo sinendel rasane ngati panyong kame putra sajogo tumetes terus waspane
dan kuwot sroning kalbu ngondo-ondo rasane gale suntopo panyung kemiro duh angger anakku datio tepo tulodo migunani sedaya mring sesami hayu hayu pinangyo. Bapak, terima kasih sudah memberikan yang terbaik pada putra-putrimu. Yo yo nyongger yo aku yo wis meneh pangestu ya alon-alon mungkin ana sing keinget ya pelan-pelan. Bapak Ibu yang berbahagia, sekian telah tadi sekilas upacara adat panggih itu menggambarkan katresnan seorang anak kepada orang tua, dan ini juga melestarikan adat budaya yang ada di salah satu yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jogja dan sekitarnya. Ini nguri-uri warisan leluhur. Ya, pada kedua mempelai selamat, mudah-mudahan mereka berdua berbahagia dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Perias, Ibu Ari Indah yang sudah memberikan yang terbaik kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan kedua mempelai ya sampun rampung yang ini pun upacara adat panggih sampun paripurna. Sebentar. Ya, kepada Bapak Ketua RT. Bapak Ketua RT. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Kami mewakili dewa keluarga, baik keluarga mempelai pria maupun wanita, menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran dan doa restunya. Semoga doa restu Bapak Ibu memberikan keberkahan kepada kedua mempelai. Sekali lagi, ya mohon maaf bila mana ada kekurangan sana sini ataupun sajian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami atas nama keluarga Bapak Ridwan menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu atas terselenggaranya acara ijab kabul dan resepsi. Sekali lagi, keluarga Bapak Ridwan dan Bapak Haji Yusuf menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada seluruh hadirin, tamu undangan yang hadir, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga doa restu Bapak Ibu memberikan keberkahan kepada kedua mempelai. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kata Bapak Ridwan bilang, mugi anggenipun bebrayan putra putrinipun pikantuk karaharjan bagya mulya kalis ing sambikala tata tentrem kemahripah loh jinawi ingkang rawe rawe saketo rantas ingkang malang-malang saketo putung ngrembaka saketo ngayomi bapa ibupun. Makaten hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih sekali lagi kami atas nama pembawa acara. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepada Bapak Ibu yang belum memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, kami persilahkan menuju ke pelaminan, atau yang mau foto bersama kami persilahkan. Iya. Iya, boleh. Kalau mungkin hadirin masih
Betul.